Yuk, selamat pagi semuanya. Semangat berenergik ya. Ganti warna baru ya. Jadi tema kemerdekaan ganti warna ya. Yang sebelumnya adalah titanium grey, ini saya ganti abu-abu gelap banget ya. Jadi sebelumnya. Jadi untuk pagi yang bersemangat energi ini, saya mau reading santai menggunakan motor GT1M saya ini ya, akan menikmati udara bebas karena memang motor ini dah lama nggak saya ajak bermain-main di jalan. Jadi untuk pagi ini saya mau ajak dia di atas aspal lagi dan mengaspal kembali. Oke, ikuti terus perjalanan saya nanti motor-motoran dengan membawa motor ini ya. Jadi waktu melakukan perjalanan di sini saya berhenti sejenak karena saya penasaran dengan apa di balik pintu Doraemon ini. Ini ketemu sama pintu unik ya. Ini pintunya diborgol. Entah kenapa, ini unik sekali. Jadi pagar pinggirnya itu terbuat dari tanaman. Namun itu digembok, dikasih kunci dan dikasih pintu seperti pintu Doraemon ya. Unik sekali. Ya kan? Ini kalau saya masuk, itu masuk ke dunia lain atau enggak? Ini digembok ya, pakai kunci, diborgol. Sininya enggak ada itunya, enggak ada pengamanan apapun ya. Namun di dalam itu ada kayak apa itu? Amben, apa itu? Kayu dan tanaman apa ini? Jeruk. Unik ya. Memang di bulan Agustus sampai dengan Oktober itu di tempat saya bisa dinikmati cuaca yang begitu sangat cerah ya, dan suhu udara yang dingin. Jadi di waktu bulan-bulan ini itu enak buat reading karena pemandangannya sangat bersahabat dengan saya. Jadi kalau saya reading itu, saya lebih suka melewati perkebunan atau persawahan ya, karena memang suhu dan cuacanya walaupun panas terik itu tidak terasa karena anginnya silir sekali ya. Tujuan memodifikasi atau mengcustom motor itu memang dibikin senyaman mungkin. Jadi ketika kita melakukan riding atau perjalanan jauh itu, kita biar makin betah di atas motor ya, karena pasti anak motor tahu lah pemandangannya luar biasa ya. Apalagi pagi hari itu suhu udara masih bersih, dan tentunya memang cahaya matahari di atas jam 9 itu memang keren sekali ya. Jadi bikin nyaman banget. Pemandangannya luar biasa ya, sangat hijau.